ucap, saya hadkan masa 5 minit seorang, iaitu Bukit Gantang. Sila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Terima kasih kepada Dato' Sri Pengerusi. Terima kasih kepada Menteri. Iaitu untuk butiran 05011, penyelidikan fundamental. Yang seperti mana yang kita maklum, universiti ini salah satu daripada kerja asas mereka ialah untuk mengeluarkan penyelidikan yang dibuat di universiti yang dilakukan oleh tenaga-tenaga pensyarah di sana. Sama ada dia lebih bersifat kepada soal penyelidikan akademik untuk perluasan penyelidikan dan juga pembelajaran serta pengajaran mereka universiti. Malangnya kita lihat bahan penyelidikan yang diterbitkan ini adalah amat kecil berbanding dengan apa yang dikomersialkan ataupun dipasarkan kepada luar untuk mendapat kembali segala apa yang kita belanjakan, terutamanya kebanyakan yang diperolehi dalam penyelidikan ini daripada kerajaan sendiri. Kalau kita lihat daripada bajet pada tahun 2018 ini sebanyak 345 juta berbanding dengan tahun 2017 235 juta. Hampir dekat dengan 100 juta kenaikan. Ini satu perkembangan yang baik untuk mereka yang berada di pusat pengajian tinggi. Tetapi persoalannya ialah kenapa kita harapkan supaya hasil penyelidikan ini dinilai ataupun dikomersialkan dengan baik. Persoalan saya ialah berapakah hasil kajian yang telah dipasarkan ke peringkat antarabangsa? Itu satu soalan saya. Yang kedua, adakah usaha daripada pihak kementerian, terutamanya dari segi dengan MITI sebagainya, untuk memasarkan hasil penyelidikan daripada pensyarah-pensyarah ataupun kakitangan IPTA ini ke luar negara, dan ianya akan menghasilkan satu pendapatan yang baik kepada universiti dan juga kepada negara? Dan yang ketiganya, berapakah nilai hasil penyelidikan IPTA khususnya yang digelar sebagai universiti penyelidikan, antaranya USM, UM, UKM dan juga UPM. Kemudian pergi kepada butiran 010700 UIE. Saya nak soalkan kenapa bajet UIE pada tahun ini agak berkurangan, walaupun tak banyak, lebih kurang 7 juta berkurangan berbanding dengan tahun 2017 407,224,000 berbanding dengan tahun ini hanyalah 400 juta. Sedangkan UIE sedang menuju ke universiti penyelidikan. Kenapa pada tahun ini dikurangkan? Butiran 050510, bantuan pelajar pendidikan tinggi sebanyak 300 juta pada tahun ini. Sedangkan pada tahun lepas tidak ada. Maksud saya ialah, pertanyaan saya, apakah maksud bantuan pelajaran pendidikan, pelajar pendidikan tinggi ini? Kenapa pada tahun 2017 tidak ada, tahun ini ada? Apa dimaksudkan dengan bantuan pelajar pendidikan tinggi ini? Dan adakah sekali lagi hari ini pensyarah masih lagi dihantar ke universiti luar negara? Yang akhir sekali ialah 010-00 operasi pendidikan tinggi. Persoalan saya ialah, berapakah rasio seorang setiap pensyarah yang mengajar di IPTA? Kerana ada di kalangan pensyarah yang mengajar sampai antara 16 hingga 20 jam satu minggu. Kalau ikut pengalaman saya dulu, mungkin tak sampailah 12 gitu saja. Tapi sekarang ini sudah sampai. Jadi persoalan dia, adakah mereka ini memiliki masa yang berkualiti untuk menghasilkan penyelidikan dan penulisan? Itu salah satu daripada cara untuk mereka nak sebagai salah satu bidang asasi untuk akademik mereka, tapi dengan pengajaran yang kelas yang agak banyak tu, masa mereka, adakah mereka mampu untuk menggunakan masa kualiti ini bagi menghasilkan penyelidikan ataupun penulisan di universiti? Terima kasih kepada Dato' Sri Pengerusi, terima kasih kepada Menteri. Ya, Kuala Selangor.